lembaran baru. Tiba sudah waktunya membuka lembaran baru di bulan puasa, menghapus coret-coret tanpa makna yang selama ini terbuang sia-sia dalam menjalani kehidupan di dunia. Selama ini hanya kesana kesini, kembali kemari, putar lagi kesana kesini, kembali kemari, tak ada arti. Kini di bulan Ramadan yang penuh pengampunan, ingin mencatat A sampai Z dengan perlahan mengeja sampai fasih dalam pengucapan, untuk lebih mudah dalam penghafalan, supaya selalu dalam jalan kebenaran. Menyiram hati dengan ayatnya sampai benar-benar merasuk dalam jiwa, tanpa sedikit noda melekat, mengotori, menghadap ilahi Rabbi. Atas gerak darinya, bulan-bulan berikutnya juga akan tetap sama. Catatan yang tak berarti sudah waktunya diperbaiki. Hari-hari akan diisi sebuah diksi pengabdian diri, menata diri setiap detiknya. Malam yang sunyi menjadi saksi, semesta akan mengadili segala ucapan yang telah terucap menjadi janji. Dalam sisa nafas tinggal menghitung hari, siang malam silih berganti, rambut semakin memutih, menanti mati. Jadi untuk apa terus puaskan birahi? Sudah waktunya mawas diri, menjadi pribadi yang lebih dekat pada pemilik hati.